Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau GERMAS terus digaungkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo bersama Puskesmas-Puskesmas. Pada Kamis pagi 27 Juli 2023, Puskesmas Sumberasi sukses menggelar GERMAS Ceria di Pasar Muneng, Kecamatan Sumberasi. GERMAS kali ini dikemas dengan sejumlah kegiatan yang dapat menyehatkan masyarakat. Di antaranya ialah senam dan deteksi dini penyakit tidak menular atau PTM. Bahkan sebagian pedagang pasar yang aktif memeriahkan GERMAS itu mendapat sejumlah door prize dari petugas kesehatan. Sedangkan hiburan berupa lagu-lagu dangdut diputar guna memeriahkan kampanye GERMAS Ceria ini. Sejak pagi, para pedagang dan pembeli di Pasar Muneng antusias menyambut GERMAS. Terlebih kepala pasar setempat telah menyosialisasikan seminggu sebelumnya. Para pedagang dan pembeli diminta membawa KTP untuk mendapatkan pelayanan deteksi dini PTM secara gratis. Sedangkan deteksi dini PTM yang dilayani adalah cek tekanan darah dan gula darah. Kepala Puskesmas Sumberasi Dr. Imilda Kusumaningrum mengatakan, GERMAS Ceria di Pasar Muneng khusus bagi para pedagang. Pasalnya ditengarai PTM lebih banyak diderita daripada penyakit menular. Dr. Imelda menambahkan bahwa kegiatan serupa telah dijadwalkan di 13 desa dengan konsep yang berbeda. Sasaran kegiatan di desa lain berbeda dengan saat di Desa Muneng ini. Dr. Imelda berharap masyarakat di Kecamatan Sumberasi ini dapat di-screening awal. Dengan begitu bisa mencegah penyakit. Menurutnya, preventif atau pencegahan lebih diutamakan dibandingkan kuratif atau rehabilitasi. Kami kemas yang di Pasar Muneng ini kami khususkan untuk para pedagang memang ya. Karena kita mengarai bahwa sekarang penyakit tidak menular ini lebih banyak ya daripada penyakit yang menularnya. Sehingga ini adalah konsep kami untuk melakukan screening awal untuk semua pedagang. Apakah mereka memiliki tekanan darah tinggi atau normal, ataukah kencing manisnya, bagaimana nanti kita periksa jadi satu. Kalau jadwal kegiatannya, kami ada di 13 desa yang nantinya memiliki konsep yang berbeda. Ya. Tetapi nanti di desa yang lainnya, kita nanti akan menyeser yang mana sasarannya berbeda dengan yang ada di Desa Muneng ini. Kalau inovasi kami ada memang saat ini sedang dilakukan uji coba dan alhamdulillah inovasi kami ini antusias ya sehingga bisa meningkatkan target ataupun kinerja kami dalam program PTM penyakit tidak menular. Harapannya adalah masyarakat di Kecamatan Sumberasi ini kita screening awal ya sehingga kita tahu apakah masyarakat di Kecamatan Sumberasi ini bisa kami cegah lah ya, paling tidak preventif itu kita lebih utamakan dibandingkan nantinya ada kuratif ataupun rehabilitasi. Beda dengan konsep-konsep sebelumnya dok, dengan hari ini dok? Ya, beda. Yang di Pasar Muneng ini beda dengan di desa-desa yang lainnya insya Allah beda. Adapun Kepala Pasar Muneng Surahono mengatakan bahwa dengan kampanye GERMAS Ceria ini para pedagang dapat mengetahui keluh kesah kesehatan mereka, baik terkait dengan gula darah dan tensi tekanan darah tinggi. Ia pun bersyukur Puskesmas Sumberasi memberi kesempatan kepada pedagang pasar memeriksakan kesehatannya. Ceria sehat ini khususnya di Pasar Muneng para pedagang kita bisa mengetahui keluh kesah kita dalam kesehatan khususnya yang terkait dengan potensi gula darah dan tekanan darah tinggi dan lain-lainnya. Alhamdulillah memberi kesempatan para pedagang kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan harapan saya dilancarkan dan kegiatan ini bisa manfaat bagi para pedagang kita khususnya di Pasar Muneng. Antusias warga ya biasa aktivitas sebagaimana biasanya pagi hari. Dari minggu-minggu kemarin saya sudah woro-woro pedagang dengan syarat membawa KTP, namun biasa untuk para pedagang itu biasanya gampang lupa. Nah, makanya di
pasar Muneng, bisa mengadakan senam apa segala macam dan diikuti oleh para pedagang kita. Mudah-mudahan pedagang kita bisa sehat untuk kedepannya. Dan di pasar Muneng kurang lebih di pasar Muneng di antara 400 pedagang ya. Sementara Lili Sauda, salah seorang pedagang pasar Muneng, mengaku senang adanya Germas Ceria sebab masyarakat dapat menjaga kesehatannya dengan layanan kesehatan gratis. Ya enak buat kesehatan masyarakat, enak peduli masyarakat itu kan enak gitu mas. Biar enak masyarakat jaga-jaga kesehatannya itu kan enak kan. Ada gratisan, itu kan enak. Buat apa buat bayarkan gratisan gitu. Ya enak kan ketemu bisa jaga-jaga, darahnya kan kurang, bisa tambah itu kan enak. Jaga-jaga gitu ya. Kadar gula enggak ada saya enggak punya. Yang punya kadar gula kan enak, bisa cegah sendiri kan kalau punya kadar gula gitu ya. Ya sangat bermanfaat sekali buat masyarakat jaga-jaga kesehatan dah. Harapan kedepannya ya biar masyarakat itu biar jaga kesehatannya. Solihin, pedagang lainnya, mengatakan bahwa kampanye Germas Ceria ini membantu masyarakat yang memiliki keluhan pada kesehatannya. Dari semula masyarakat tidak mengetahui, akhirnya bisa mengetahui. Bisa membantu ya, pada masyarakat yang punya keluhan, bisa tidak tahu, bisa terus tahu gitu. Kenapa? Kalau pedagang kayak pasar ini kan nggak sempat, kadang-kadang nggak sempat untuk ngobrol. Ya, finalnya itu, termasuk ada masukan itu. Apa itu? Badan itu. Gimana rasanya? Rasanya enak. Enak, iya. Ada apa itu? Kayak semutan, kadang-kadang rasanya kayak semutan itu bisa hilang gitu. Senang ya kalau bisa ya tiap bulan kah apa dua minggu sekali apa. Laporan Hilal Lahan Amrullah, Tada Tude TV, Probolinggo.